UiTM menjadi universiti perintis mengeluarkan satelit nano berskala kecil di Malaysia. Dikenali sebagai UiTM Sat-1, projek pembangunan satelit itu hasil kerjasama Joint Global Multinational Birds 2 dengan negara Jepun, Filipina dan Bhutan diterajui Kyushu Institute of Technology, QTEC. Laporan wartawan Atika Muhammad Naim. Satelit nano yang dibangunkan itu mampu membuat ramalan bencana alam bukan sahaja di daratan semenanjung Sabah dan Sarawak, malah menjangkau kawasan lautan dengan capaian 600 hingga 800 km persegi. Dua pelajar pasca siswazah dari UiTM antara 10 penyelidik yang membangunkan projek tersebut dengan kos minimum sebanyak RM250,000. Sekarang ini kita telah initiate ataupun tengah memulakan perbincangan dengan beberapa buah universiti tempatan untuk memulakan program pembinaan nanosatelit yang akan kita bina di dalam negara sendiri yang melibatkan beberapa buah universiti, dan juga kosnya akan dikongsi bersama, dan kita dapat jangkakan kosnya jauh lebih murah bila kita bina dalam negara oleh kerana kita sudah ada pengalaman sendiri pembinaan satelit daripada asasnya sampailah ke pelancaran. Jadi kita sudah ada pengalaman, jadi kita jangkakan kosnya akan jauh, mungkin lebih kurang 40% lagi murah daripada apa yang kita belanjakan sekarang, dan impaknya bukan sahaja kepada pelajar universiti, pelajar UiTM, tapi juga kepada pelajar universiti lain dalam Malaysia. Majlis pelancaran UiTM Sat-1 berlangsung di Fakulti Kejuruteraan Kampus Shah Alam. Kewujudan projek kerjasama Birds 2 dan kesungguhan setiap pelajar dalam pelaksanaannya mampu menyumbang kepada pembangunan jangka panjang bidang aeroangkasa dalam kalangan pelajar tempatan. UiTM Sat turut mendukung cita-cita untuk menjadi platform atau hub negara dalam penyelidikan satelit komunikasi dalam bidang seumpamanya, juga dalam bidang latihan dan juga konsultasi kerjasama dalam industri-industri itu sendiri. Justru tidak dinafikan, projek ini menjanjikan peluang pendidikan, teknologi maklumat dan juga komersial dalam menjana ekonomi Malaysia. Atikah Muhammad Naim, TV1. Jabatan Negara Amerika Syarikat JNAS melalui laporan tahunan 2020.